Buat kalian semua yang pengen nonton Falcro main Pokemon Unite secara live, kalian bisa banget download aplikasi Nimo TV di HP kalian. Atau kalau kalian nggak mau download juga kalian bisa langsung akses aja lewat browser, langsung cari aja Nimo TV. Dan ketika kalian udah di aplikasinya, kalian langsung cari aja Falcro. Atau kalian bisa klik link yang ada di description dan make sure buat follow ya. Biar nanti kalau gua live kalian dapat notifikasi dan kalian nggak ketinggalan live streamingnya. See you di Nimo. Aku mah nggak apa-apa, hilang rank. Aku mah nggak masalah. Heh, rank gua udah bagus nih di sini nih, jangan sampai nih hari turun balik lagi ke expert nih gua pukul lah dia. Ayo kita turunin. Ya udah, ayo Zeraora. Jangan dong. Please, ini rank atau apa sih? Enggak standar. Zeraora itu berarti apa aja ya, Lek ya? Scoplan? Enggak usah deh. Scoplan-nya ganti Razor Claw atau ganti Focus Band. Ini orang ini TP banget sih Zeraora. Kalau enggak pakai Focus Band mematikan juga ini. Ini hero paling TP di game aja. Ya, jadi Muscle Band, Razor Claw, body barrier. Gua agak galau sih ini sejujurnya kalau Zeraora juga. Bingung nih gua nih. Muscle Band-nya oke lah. Coba kayak gini dulu mungkin. Ya, gua coba gini kali ya, guys ya. Mestinya sih dia butuh Focus Band ya karena TP banget, cuma gua enggak tahu apa yang mau diganti. Muscle Band-nya mungkin kan. Coba dulu aja. Itu pakai apa sih, Lek? Enggak tahu gua. Potion masih kagak diganti. Ya gue biarin begini aja deh, gue biarin begini aja. Ngol, kok lu potion sih ngol? Gue ganti, anjrit. Gue lagi ngerti kadut ya. Ini hilangin. Ya ini Zeraora sekarang kita coba deh. Weh, Kendro udah ganti nama. Udah gak masuk live-live itu lagi, Ken. Aku kira kamu masih live-live itu, masuk-masuk live. Berarti gue ngutan ya? Bisa mining juga, cuman ya udah utang aja game-nya, gak ada yang utang. Iya, gak ada yang mau utang soalnya. Kalau gak ada yang utang, aku yang utang gitu maksudnya. Ini berarti masih sama kayak biasa kan, Lek? Discharge? Yang di-bug ininya, wild charge sama spark. Coba aja, kalau mau coba build barunya. Wild charge sama spark? Iya. Yang di-bug itu dua. Kalau discharge gak ada apa-apain discharge-nya. Oh, jadi... Oh, kayak Absol waktu itu yang di buff ininya, Sucker Punch-nya kalau nggak salah. Tapi ini kayaknya lumayan oke nih. Nggak tahu ya, coba aja. Gue juga belum sempet coba. Cuman mestinya sih bisa. Spark, Wild Charge. Iya, itu tadi Wild Charge yang Zeraora game sebelumnya tuh kayak gitu. Ngebut banget, Pak. Sakit itu. Ini lihat nih. Pika-pika! Oh, pika-pika! Sedih, pika-pika! 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 Ini diakui semua aja gua. Berburu lebah bersama Poke Looter. Peko-peko. Kita coba ambil Thunderbolt atau yang itu kok Peko ya? Thunderbolt ya, sama elah. Electro. Connecting! Ya. Connecting. Burik. Wah, ini Pikachu musuhnya pengen gua ini. Kemampuan Pikachu gua karena pakai baju. Iya, enggak jadi pulang. enggak jadi pulang. Ayo pakai looter pulang, pakai looter. Jangan mati. Godon. Wah, anjir enggak kena, enggak airborne. Oh, lu berani juga gitu, gua juga bisa. Ya elah. Males betul. Ya, oke. Spark Wild Charge, Lek. Iya, Spark sama Wild Charge. Gua enggak yakin tuh bagus, cuman boleh dicoba. In, bener juga lagi iframe ya. Pas gua nembak, dia berubah dong. Jadi Omni Slash ya. Omni Slash. Spark Wild Charge. Interesting. Ya mainnya gitu ya. Oke, ini deh, Dreadnought yuk. Oh, enggak Dreadnought. Iya, kenapa ke hutan?
Lo orang dari tahu ya gue nyari level 9. Satu creep lagi. Aku berdua aja sama Anvel. Halo Anvel. Dia jalan di tempat. Maaf dia ditinggal banget. Iya jalan di tempat dia kesono anjir. Kocak nih. Nih ini koneksi mulai meresahkan nih guys. Koneksi iya bercanda. Kalau waktu itu bisnet RTO, sekarang RTO-nya bener koneksi Unite-nya. Ingat mati, ingat sakit. Alek menjadi turret. Alek menjadi turret. Jadi turret. Gila turretnya ngebawa 3 orang aja. Pak. Bro. Ya kayaknya build ini tetap harus pakai ini, Lek. Mana Rotomnya? Iya, gue yang salah sih. Kami masuk ke atas, sorry. Kita mau singkat, habis itu next ini. Iya. Ya, Rotomnya buat selanjutnya. Iya, benar juga sih. Tadi kenapa tidak begitu? Gak bisa ngebunuh, banyak turun. Ya, ini goblok sih, Wild Charge. Oke, ya, itu ya. Ini goblok sih. Damage-nya iframe terus. Damage-nya terlalu enggak ngotak sih anjir. Lu dari tadi iframe terus kan lu ngilang-ngilang. Iya, itu bisa. Iya, benar-benar apa namanya enggak dia immune soalnya benar-benar definisi immune enggak bisa ditampol. Iya, Omni Slash. Skill 2 lu Omni Slash itu itu cukup. Masalahnya enggak bisa di-interrupt itu loh. Iya. Iya. Kalau mau coba culasnya, pakai cooldown reduction. Gua nggak tahu sih. Coba jadi bisa lo. Mungkin bisa wild charge lagi gitu kali ya? Coba aja. Gua yakin bisa. Gua yakin bekerja cuman ya itu ide doang sih. Yeah, the net is also effort ya. Iya. Namanya juga usaha ya. Oke, kita coba ratain ini orang ya. Ada berapa nih? Gua ada ulti sih. Tidak. Tolong, kasian banget ini masih jadi war total anjir. Name is also effort. Lama betul jadi. Iya, ini terlalu goblok ya buildnya. Kayak nggak mikir gitu lo bisa nge-kill guys Rora. Still insane. Wait. Mantap ya, kalau Ralpa. Iya jalan di tempat lagi dia. Ya, connecting bagus. Sparing dibiarin gua, ngeden mama. Semua itu. Bahkan grinding-nya baru dateng. Iya, maaf nih. Mohon maaf mengganggu nih. Aduh, rame, Bang. Iya, sakit. Pika pipi. Pika pipi. Udah, pulang ah. Bosan ngekill mulu. Pulang. Gak beres guys. Konbalam, astaga wibu kau. Gak ngaca padahal wibu juga. Konbalam. Wah, gue ngikut lah itulah si Alex lagi bawa Rotom kan, gue ikutan dah. Mayan tuh anjir. Bawa Rotom ikutan, aku ngebuff dulu bang. Gue ngeliat orang bawa Rotom kayak anjir itu poin gratis. Panutanku, halo, ayo malam sapu kata Amar. Wah sesat guys, jangan ada. Diikutin guys, sumpah. Ada peci sapu kesini guys, Amar halo Amar. Gak, itu musuhnya dilihat ada tikus sama burung, dia lebih pilih tikus dong anjir. Iyalah. Lebih lembek. Hama anjir. Sampai terus. Ramoranya makan pita duitnya dong. Udah saatnya cabut. Baca. Dadah. Cia mau gue bantu nggak? Mau dong. Oh. Udah. Gak jadi. Udah. Bercanda bang. Udah pulang aja. Jangan. Iya mah. Udah. Maaf. Kadang terlalu enjoy bang.
Skillnya terlalu keenakan ya. Iya, to enjoy mukulin warga. Ini koin banyak banget BTW, ini kagak ada yang ngambil. Temen lu yang ketaketin lo. Iya maaf. Iya maaf. Biasalah, ini macan biskuit suka lupa rumah anjing. Semua bisa jadi macan ya emang. Iya, emang macan. Kucing garong ini memang kebangetan. Kepukul Zapdos. Si Alek jadi turret di depan. Ya udah lewat, Bang. Ya udah pukul aja anjing. Gila ya. Pikachu suruh mukul Zapdos, Clarence abet aja. Oh benar ya, yang ada meninggal kamu ya. Udah deng. Udah dong. Alek dikejar warga. Bangsat si Alek anjing. Lek udah lek gila lu. Lek pingsan, lek buset. Buset masuk ke base amat ini gua. Bang aku mau masuk, Bang. Aduh. Pulang. Ayo lu. Bapak ikutan aja, itu bukan teman-teman saya, Bang, sumpah. Gak kenal bang. Buset. Udah bang, gila bang. Tolonglah bang. Saya cuma bercanda bang, begitu bang. Gak usah diambil hati gitu dong. Ya udah lah itu. Ya. Oh gak apa, keras banget. Maaf ya guys ya, terlalu rusak buildnya ya. Maaf ya. Ini hati-hati ya bocil-bocil, baru dapet Zero Aura, jangan spam Zero Aura anjing. Tapi emang OP sih guys, emang dia dari teknik sih cuma rada susah makanya ya, kalau emang iya mesti rada belajar dikit. Iya kalau lu nggak biasa masih ranked sih, kita masih coba di standar. Iya ini masih coba di standar, tapi di ranked menurut gue ini viable sih, like ya ini viable sih, kelihatannya sih oke. Iya terlalu gila sih ini, rusak juga damage-nya. Di standar semua terasa gampang. Nah tapi kemarin gue coba di ranked kok, itu build yang kita sempat main tapi sama Mongol sih, maksudnya itu jatuhnya ultra atau iya ya, belum ini ya, belum master full 5 ya belum. Iya tapi menarik sih sekarang. Apa new patch, seger lah